Bersaudara, 22,510 ketua isi rumah miskin Tegar dalam senarai locked figure dikeluarkan daripada status berkenaan. Itu antara fokus dari Negeri di Bawah Bayu petang ini. Perinciannya kita langsung bersama rakan penyampai Redwin Robin. Silakan Redwin. Baik dia, 22,510 ketua isi rumah KIR Miskin Tegar dalam senarai lock figure di negeri ini berjaya dikeluarkan daripada status berkenaan melalui program menoktahkan kemiskinan Tegar. Menurut kenyataan Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ Jabatan Ketua Menteri Sabah, data dinamik dalam pengkalan data IKASEH bagaimanapun menunjukkan 4,634 KIR masih berstatus miskin Tegar dan sedang dipantau Sekretariat. Jumlah tersebut antaranya merupakan permohonan baharu yang berdaftar dalam sistem IKASEH, tidak berdaftar dan perubahan status miskin kepada miskin Tegar. Justru bilangan tersebut akan ditangani dalam fasa 2 program menoktahkan miskin Tegar Negeri Sabah. Kerajaan Negeri akan mengumumkan data log figure yang baharu pada penghujung tahun ini. Pada 13 September 2023, Kerajaan Sabah telah memberi tanggungjawab kepada Sekretariat SMJ bagi pelaksanaan intervensi bantuan untuk menyelesaikan jumlah log figure berkenaan. Hubungan akrab antara Kerajaan Negeri dan Persekutuan perlu sentiasa dipelihara bagi memastikan setiap program pembangunan yang dirancang dilaksana dengan berkesan. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor berkata, pemilihan slogan Sabah Maju Jaya SMJ sebagai hala tuju pembangunan negeri bertujuan menyuntik semangat rakyat untuk bersama-sama memajukan negeri. Kita mau maju ke depan. Bukan berarti kalau kita sebut Sabah Maju Jaya, macam kita ada Lampung Aladin, semua jadi besok. Ini membangun negeri, negara. Ini mengambil masa. Dia tidak berlaku dengan singkat. Dato' Haji Ji bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu. Beliau juga terkilan kerana terdapat segelintir pihak berpandangan negatif serta memperlekehkan slogan tersebut yang diambil dari jata negeri. Dato' Haji Ji menjelaskan tiga bidang utama dipilih iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan sebagai hala tuju pembangunan untuk memajukan negeri. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS akan menghubungi pihak berwajib terutama Kementerian Pengangkutan berhubung polisi sekatan yang dikenakan terhadap penerbangan sewa. Menterinya Dato' Christina Liu berkata beliau mahu situasi menang-menang bagi mengelak kerugian pada mana-mana pihak. What can we do about it? We do not want airlines coming in and then losing money. We want it to be a win-win situation. They come in and then go back with empty airline. I don't think it's a good policy. Beliau ditemui pemberita di Kota Kinabalu bagi mengulas isu yang dibangkitkan Persatuan Agensi Pelancongan dan Pengembaraan Sabah SATA mengenai sekatan penerbangan sewa yang dikenakan Kementerian Pengangkutan. Pada 11 Ogos lalu, penerbangan sewa dari Nagoya, Jepun ke Sabah tidak dibenarkan membawa pulang penumpang Sabah dalam perjalanan baliknya. Hari ketujuh konvoi kembar merdeka Jalur Gemilang KMJG Sabah 2024 telah menempuhi perjalanan sejauh 224 km melibatkan daerah Tambunan, Keningau dan Sok. Konvoi kini diteruskan ke hentian seterusnya iaitu daerah Nabawan dan Kalabakan Tawau. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Flavia Ng memberi kata-kata semangat kepada para peserta konvoi untuk mengajak masyarakat menyemarakkan lagi semangat patriotik dan kibar Jalur Gemilang di sepanjang laluan konvoi. Saya mengharapkan semoga perjalanan grup konvoi ini berjalan dengan lancar, selamat sampai ke destinasi. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa teruja bertemu dengan komuniti dengan pelbagai pengisian menarik di setiap daerah terlibat. Kami tidak sabar untuk berjumpa dengan komuniti di tempat lain lagi. Semoga perjalanan kami selamat. And benda ini bagus untuk agensi kami lah. Kami dapat berjumpa dengan komuniti setempat, dapat menerima maklum balas berkaitan dengan perkhidmatan kami lah. So banyak impact kepada kami juga, dan kami sangat gembira dapat bersama-sama dengan penerangan dalam kembara Jalur Gemilang ini. Ini kali pertama saya ikut program kembara
Jalur Gemilang pada tahun ini. Saya punya perasaan sangat excited, bersemangat, sangat gembira lah, sebab saya telah banyak tempat yang saya destinasi yang kami sampai, dan saya tengok program ini sangat seronok lah. Mereka ditemui ATM dalam program sambutan konvoi KMJG peringkat daerah kecil Sub Keningau. Forum Perdana Ehwal Islam Jiwa Merdeka Cinta Negara akan bersiaran dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran 9 malam ini. Forum yang bersiaran secara langsung di TV1 itu dijangka dihadiri oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri. Jadi untuk dapatkan perkembangan lanjut bersama dengan Iswadiman Samsudin di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Baik Edwin, malam ini kita akan bersama-sama dapat menyaksikan Forum Perdana Ehwal Islam yang disiarkan di TV1 secara langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran ini. Dan pastinya pada malam ini turut bersama-sama mengimarahkan pelaksanaan Forum Perdana ini adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur. Dan ia akan dapat membantu perkembangan syiar Islam di daerah Tuaran ini. Dan bercakap mengenai syiar Islam di daerah Tuaran ini, kita terus bersama dengan Pegawai Daerah Tuaran Tuan Hazlan Jabli. Assalamualaikum dan selamat petang, Tuan. Waalaikumsalam, Tuan. Tuan, pelaksanaan Forum Perdana Ehwal Islam di daerah Tuaran ini, mungkin implikasinya kepada daerah Tuaran ini, Tuan boleh terangkan? Ya, terima kasih. Bagi pelaksanaan Forum Perdana pada malam ini, iaitu bertajuk Jiwa Merdeka Cinta Negara, sebenarnya daerah Tuaran sangat mengalung-alungkan dan menunggu-nunggu bahawa forum ini diadakan di daerah Tuaran pada malam ini. Jadi pada malam ini kita banyak masyarakat akan hadir pada malam ini, dan saya berharaplah pada semua masyarakat Islam di daerah Tuaran untuk hadir beramai-ramai bagi kita mengimarahkan lagi majlis pada malam ini. Baik Tuan, sesuai dengan tajuk Jiwa Merdeka Cinta Negara dengan daerah pembangunan ini, mungkin boleh kita kaitkan apakah pembangunan-pembangunan yang telah pun dilaksanakan bertemakan dengan sesuai dengan tajuk Jiwa Merdeka Cinta Negara di daerah Tuaran ini? Tajuk Jiwa Merdeka Cinta Negara yang akan diadakan forum pada malam ini, ya, saya rasa sangat bersesuaian bagi daerah Tuaran, kerana selain daripada pembangunan pendidikan Islam yang mana terdapat banyak madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah agama yang berada di daerah Tuaran ini, selain daripada itu juga pembangunan di masjid-masjid dan surau-surau pada masa kini sedang giat diperjalankan. Saya sangat beruntung kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Haji G. Haji Nur telah menyuruh kerajaan untuk menambah baik dan menambah bilangan dan tempat berjemaah di seluruh daerah Tuaran. Baik Tuan, akhir sekali mungkin harapan Tuan terhadap pelaksanaan Forum Perdana Ehwal Islam di daerah Tuaran ini. Ya, saya punya harapan untuk Forum Perdana Islam di daerah Tuaran ini adalah kerana kita pun tahu yang hadir ni masyarakat Islam. Ambil peluang ini untuk hadir dan menimba ilmu, dan apabila kita kembali ke kampung kita, kita sebarkan apa ilmu pengetahuan Islam yang kita dapat pada hari ini. Baik, terima kasih Tuan. Sama-sama Tuan. Demikian tadi bersama dengan Pegawai Daerah Tuaran Tuan Hazlan Jablih yang telah pun bercakap mengenai implikasinya pelaksanaan Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk Jiwa Merdeka Cinta Negara di daerah Tuaran ini. Dan seterusnya kita kembali bersama Redwin di studio. Baik, terima kasih Swadiman. Memogon National Congress MNC memohon agar istilah memogon digunakan sebagai nama rumpun orang asal Sabah dalam borang rasmi kerajaan. Presiden Tan Sri Wenches Anggang berkata langkah itu penting bagi memberikan satu identiti umum kepada kaum pribumi Sabah, terutama golongan bahasa Dusunik, Paitanik dan Murutik. Tan Sri Wenches menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memohon pemurnian Tun Dr. Johar agar penggunaan istilah itu diterima secara rasmi oleh kerajaan negeri. Supaya akan datang selepas ini dalam borang rasmi kerajaan ini, jangan lagi lain-lain. Lain-lain itu masih ada lah, tapi
kami mau supaya dimasukkan sebagai satu rumpun seperti Melayu, Cina, India, Mamegun dan lain-lain begitu. Sekurang-kurang ada identiti kami, ada pengenalan kan begitu. Tan Sri Wences menjelaskan persatuan etnik di negeri ini telah mencapai kata sepakat dalam penggunaan istilah tersebut melalui Konvensyen Perdana Mamegun yang diadakan di Pusat Kebudayaan Pinampang pada 1 Ogos lalu. Dalam majlis berasingan, Tun Dr. Johar turut menerima kunjungan rombongan Persatuan Pesara Kerajaan Cawangan Kota Kinabalu dan peniaga Anjung Bulan Sabit Merah Sembulan. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Dr. Johar perancangan persatuan mengadakan program derma darah bagi membantu golongan memerlukan di sekitar Kota Kinabalu. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan dia, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.